the enemy's tower. Those poor souls. On my way. Retreat! On my way. Mila Subishu Sanan Tachorin. Retreat! Let's do this.
sentiment. On my way. Shut down. The shadows. Your tower has been destroyed. Those poor souls.
need backup. Bloodbath!
Those poor souls. Attack! Vanquish darkness. Saja yang kita angkat ke atas. Bagaimana caranya? Si orang barat ini cukup menyemprotkan cairan
cairan yang bisa mengembang dengan pesat. Mereka menyebutnya dengan nama Polyrebel. Cairan ajaib ini dia akan mengembang dan mengangkat pesat. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Get in my belly!
a tower. Attack the enemy? Rats. The great dragon has been summoned!
deployed in 5 seconds. Retreat! Hold on!
retreat! Into
a tower. Retreat. Dominating. Retreat. Spread out the enemy's tower. Legendary! Retreat! An ally has been defeated. Rally! Rally! On my retreat! Sun God. The sun shall vanquish darkness.
Senar 5. Oke. Nah, selanjutnya adalah kunci C. Oke, pertama-tama tekan senar 2 di kolom 1 oleh jari telunjuk. Kemudian tekan senar 4 di kolom 2 oleh jari tengah. Kemudian tekan senar 5 di kolom 3 oleh jari manis. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dibunyikannya dari senar 5. Selanjutnya kunci D. Nah, untuk kunci D, tekan senar 1 di kolom 2 oleh jari tengah. Lalu tekan senar 2 di kolom, sorry, tekan senar 3 di kolom 2 oleh jari telunjuk. Get ready. Dan minions tekan will be deployed in 5 seconds. Oleh jari manis. Nah, ini dibunyikan. Hands engage. Nah, ini senar 5 dan 6 ini tidak diikutkan ya. Full speed ahead. Shall illuminate this dark world. Who can withstand the arrows of Apollo? Limitless, heal the sun.
An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Kill the sun. My arrow shall illuminate this dark world. Backup.
retreat. Shall illuminate this dark. Don't go alone. By the sun. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill!
5 seconds. Prepare to engage. The cosmic winds guide me. Thank you.
retreat. Attack. Retreat. Cosmic power. An ally has been defeated. Retreat. Retreat. Retreat!
menyetujui Mem Shoshong Mungiwangi. Dari manis, senar kedua ketiga. Hang on, I'm on my way. Senar enam ketiga, jari menuju. The enemy has been defeated. Hang on, I'm on my way. Shoshong, the dark slayer has been defeated. Sun God. Stand the arrows of Apollo.
posisi-posisi pada Yeah.
withstand the arrow. Cover me. An enemy has been defeated. The official dragon Kratos has been defeated. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Double kill. By the sun. Your team has destroyed a tower. Great war. Ultimate. Shut down. Retreat. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Retreat. This dark. Shut down! Hang on! I'm on my way! Retreat! Retreat! Destroyed. Let's steal my
enemy, Jinor. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Retreat. Double kill. Thank you.
suaranya lebih lembab, lebih soft, lebih lembut, lebih enak terasa di telinga, ya adem. Kalau kering, lebih nyaring, lebih energik, lebih wah, folk gitu ya. Jadi untuk string ini suaranya lebih bergairah dibandingkan dengan gelas. Oke sobat muda, yang berikutnya lagi apa lagi perbedaannya? Yang berikutnya sini kita sudah lihat di bagian Hero ini pakai arcana apa sih enaknya, atau build-nya seperti apa sih enaknya gitu. Oke, kita bahas lengkap di sini ya. Kok nge-lag ini, kok nge-lag? Oke, Quillen. Mana Quillen? I will stop it. Oke, di sini Quillen cuy. Jadi, oke, kita bahas item pertamanya ya. Kalau kita pakai jangling atau jungle pakai Quillen, jelas kita pakai Sorcerer. Mas, kenapa nggak pakai Scorching Wing? Menurutku Sorcerer adalah untuk melee ya, itu paling cocok banget untuk Quillen nih. Hero Quillen ini pakai Sorcerer karena kita tahu sendiri ada damage plusnya, yaitu 54 physical attack sama lifesteal-nya 6%. Ini kalau nggak salah lifesteal 6% itu baru-baru berapa patch yang lalu ya, yang dulu-dulu kayaknya nggak begitu kerasa 3% kalau nggak salah itu patch luwak lama tapi. Terus untuk sepatunya cuy, sepatunya ini aku ngasih banyak pilihan tuh. Bagi-bagi mataku nggak enak tahan ya, sama suaraku mungkin agak gimana itu, tapi udah apa ya. Oke, kita bahas sepatunya. Sepatunya kalian bisa pakai Gilded Grip atau ya sepatu Gilded Grip atau Warboot juga bisa, Sonic Boot juga bisa. Jadi ini pilihan cuy. Tapi buat aku, karena aku main itu barbar gitu, mesti main itu nyari kill, yang penting itu tusuk seset-seset mati gitu, langsung cabut, tusuk mati gitu. Jadi enggak stay di luar gitu, tusuk seset-seset juga bisa kabur dong. Nah, itu kalau kayak gitu pakainya Gilded yang enggak langsung pingin dapat 4 kill gitu ya. Tapi buat aku seneng pakai Warboot, jadi nambah attack speednya seset-seset, wah langsung dapat. Terus abis itu item ketiga aku ini Ringbreaker. Kenapa sih kok pakai Ringbreaker? Karena dia itu passive unit breaknya meningkatkan armor class sebesar 100%. Kalau persen jatuhnya ke murah masa, begitu dong. Mana tadi Ringbreaker? Jadi Ringbreaker adalah pilihan untuk early ya, karena nggak pakai persen-persenan armor early. Biasanya juga ini dibalik, jadi ada yang cliff something dulu baru Ringbreaker. Cuman aku lebih seneng mecahin armor dulu, karena kita kan udah punya critical di early pun ya, udah punya lah, namanya juga yang pasif uniknya dari Quillen criticalnya 100% kan. Jadi aku pakainya ini, apa tuh namanya, Ringbreaker dulu baru Clisanti. Terus kenapa kok Clisanti mas, kenapa enggak item yang lain gitu? Karena Clisanti sendiri kan ada passive uniknya nih. Passive uniknya adalah 25% critical chance tuh gitu. Critical chance itu kayak critical yang kamu hit itu chance nya berapa persen gitu. Nah, karena ini kulitnya udah 1%, jadi kita ngambilnya yang passive unit 50% critical damage. Maksudnya apa mas? Critical damage itu 50% maksudnya critical damage itu critical